Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita itu sudah ada di Masjid Abdullah bin Abbas. Ini salah satu ulama besar di sini. Oke, gimana masjidnya? Langsung aja kita cek. Seperti biasa, pasti banyak pasar. Kalau kayak di Indonesia kan, kalau di makomnya wali ulama, wali songo, ya suasana itu hampir sama seperti ini. Oke. Oke, kita nyoba masuk. Sal ternyata mantap. Jadi ini apa? Perpustakaan. Wih, keren. Ini adalah salah satu peninggalan-peninggalan yang beliau ciptakan, Masya Allah. Karya-karya beliau. Wah, dari Indonesia, Mas. Indonesia, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Gimana, Tad? Sudah sampai. Oh iya, Masya Allah. Persaksian lah. Ini karya-karyanya ya, Tad? Masya Allah. Gimana, Tad? Ustaz, wih, Masya Allah. Sejarah sedikit, Tad. Iya, gimana lagi? Aduh. Sedikit. Ini adalah Makbarah Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas itu merupakan sepupu Rasulullah Muhammad SAW sekaligus sahabatnya. Dan Abdullah bin Abbas ini termasuk orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah supaya menjadi orang yang alim alama. Dengan doa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Allah, berikanlah pemahaman tentang agama kepada Abdullah bin Abbas dan juga pengetahuan dalam segi tafsir atau ta'wil gitu. Dan juga Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfaduka, jagalah agama Allah, saya Allah akan menjaga engkau, seperti itu. Juga ihfadillah tajidhu tujuh tadi tuh, oh lupa saya tuh. Ya udah dikat nanti. Makanya tuh ketika Abdullah bin Abbas ini berada di lingkungan para sahabat, termasuk adalah orang yang paling alim yang dijuluki lautan ilmu. Ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, gimana sampean caranya kok bisa sealim seperti ini? Maka Abdullah bin Abbas dengan lisan yang mudah bertanya dan dengan akal yang terus berpikir, seperti itu jawabannya. Dan Abdullah bin Abbas itu tidak henti-hentinya untuk mencari ilmu, meskipun setelah wafatnya Rasulullah, Abdullah bin Abbas itu selalu mencari ilmu, mengetok pintu dari pintu ke pintu yang lain dari sahabat yang alim juga untuk bertanya tentang
ilmu. Makanya juga Abdullah bin Abbas itu termasuk salah satu perawi hadis yang terbanyak di samping Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Abbas ini yang juga meriwayatkan hadis yang banyak. Seperti itu. Oke, so itu kalinya tadi di dalam-dalam. Ya, Bu. Mantap. Ini mesinnya gede banget sampai sana. Nanti kita keliling bawahnya. Oke, kita lanjut siaroh. Jadi di balik tembok ini adalah makamnya beliau, Abdullah bin Abbas. Insyaallah semoga kita bisa kecepetan berkah kealiman beliau. Amin. Lanjut lagi, ini lokasi masjid yang khusus untuk akhwat perempuan. Ini masjidnya besar banget, Masya Allah. Nah, ini kita menuju masjid yang khusus untuk laki-laki. Mantap. Guys, kalau orang alim itu yang datangin banyak. Salah beli ilmu hadis. Ini kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Oke, kita coba masuk masjidnya itu seperti apa. Oh, Masya Allah. Masya Allah, masjidnya besar banget. Tuh. Besar banget teman-teman, Masya Allah. Buat teman-teman yang berangkat umroh bisa mampir ke sini, tabarukan, semoga dapat berkahnya, bisa ketularan ilmunya. Insyaallah besar banget sampai sana. Itu yang perempuan di sana. Ini seperti lapangan bola kayaknya ini. Lebih besar. Selalu. Oke. Kita jalan lagi dari ujung sampai ujung. Mantap. Hebat ini. Di setiap sudut pasti ada Al-Quran. Buat tadarus, buat jamaah yang mampir ke sini. Mungkin kalau yang perempuan nggak beda jauh seperti ini ya, karena kita nggak bisa masuk yang perempuan. Jip dipisah perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Semoga bisa bangun masjid seperti ini. Amin. Oke, seperti itu teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Ini vlog ini cukup, lanjut di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.